Hello, check check son, where is that? Where? Hello, aku naik. Okay, sorry. Okay guys, sorry untuk video kali ini kita tidak streaming karena apa? Suaranya ya kalian tahu lah kan, suaranya itu gua nggak tahu itu masalahnya apa, mungkin internet atau jaringan gua ini sedikit. Ya sedikit ya, kalian tahu lah ya, makanya suaranya jadi kayak gitu ya, harap dimaklumi. Saya masih belum bisa mengupgrade untuk lebih baik lagi, masih berusaha lah ya. Ya jadi hari ini kita lanjut lagi yang semalam itu ya, tapi gua pakai record aja. Mungkin record ini panjang, mungkin ya 1 jam atau mungkin ya enggak sampai 2 jam sih. Kalau sampai 2 jam bengkak ini HP. HP-nya bengkak, Bos. Dan satu hal lagi, ini kenapa nge-lag sekali? Ya ampun, masih saja relog. Ya ampun, relog terus. Nah, salah satu kekurangan dari video ini, satunya itu kita tidak bisa berkomunikasi seperti video kemarin ya, karena video ini tidak secara langsung. Ini video direcord ya, jadi kita kagak bisa ngobrol ya. Jadi mohon maaf nih ya. Watashi ikube. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, by the way, kita dapat apa itu tadi? Gua buka itu loh. Ya ampun. Nah, jadi kita yang kemarin itu nanya itu stack-nya kayak gimana? Yang kemarin itu nanya ada stack-nya sudah selesai tapi tiba-tiba keluar ya, relog ya. Jadi yang stack tersebut itu masih kita dapat ya. Seperti contoh kayak tadi itu. Ya Allah, kata put. Oke, ini AOE ini pasti itu ya. Kalau enggak kata put. Lava. Lava. Oke. Terima kasih Lava sudah mau datang. Dan by the way, kalau kalian mau nanya, ini gua sudah 30 kali bocorannya untuk video selanjutnya ya. Atau mungkin video sebelum ini ya, mungkin ya. Gua nggak tahu juga ini video gacha ini upload kapan. Yang jelas ini gua sudah 30 kali dan masih belum dapat unique test. Maksudnya bintang 6-nya masih belum dapat. Jadi gua mengumpulkan lagi ini Orundum lagi, dan semoga saja itu dapat. Sambil gua nunggu juga itu Hitan gratis, Hitan 10 gratis yang nanti tanggal berapa itu gua lupa lagi dong. Tanggal beres dat tanggal. Ayo ayo ayo. Ya ampun, buka ini saja nge-lag, Bosku. Kenapa Anda di situ? Salah lagi. Ya ampun, nge-lag Bambang. Sorry, cuy. Gua salah taruh ini, kenapa ke situ? Nah, seharusnya di sini. Nah, ini nih. Nah, update-nya apa ini? Kok malah maintain? Nah, ini salah dong. Nah, mana lagi? Mana cuy? Sorry, maaf. Oke, nah ini yang mana ini? Bawah sekali kalau nggak salah gua ya. Wow, tage cuy. Wah. Wow. Itunya titiknya begitu besar banget anjir. Itu G, ukuran G. Ukuran G mungkin ya. Nah, ini dia 10 hitan gratis yang kita dapatkan ini. Ini bulan 9 kan? Bulan 9 tanggal 8 ya. Ingat itu ya, berarti kita tanggal 8. Dan gacha ini selesai kapan nih? 9 tanggal 8 sampai apa itu?
Ntar. Ini kenapa ini? 9 tanggal 8. Apa banner selanjutnya lagi atau gimana? Heart Steel the Iron Head. Oke. Gua enggak tahu ini maksudnya gimana. Tanggal 8 lagi itu apa? Itu enggak salah tanggal kan? Gue takutnya ini salah tanggal loh. Bentar, ini gacha unique test ini kapan? 8.25 sampai 9 tanggal 8. Bentar, apakah unique test 2 kali? Hah? 2 periode? Jangan-jangan 2 periode ini ya. Oke, mantap sekali kalau 2 periode ini ya. Kita lihat dulu bannernya ini. 2 periode kah? Tanggal 9 bulan 8. Oke, bulan 8 itu terakhir cuy. Oke, mantap sekali ya. Dan selanjutnya kita langsung saja ini. Kita combat ya. Fungimis ya. Oke, gameplay terbaru yang dimana ini gua pilih mode. Mode apa itu? Mode menengah ya, istilahnya medium lah ya. Karena mode hard itu masih belum ke unlock ya. Baru easy sama medium ya. Dan di sini gua sudah apa? Oke, kita disuruh operator ini ya. Disuruh pilih operator guard ya. Operatornya apa? Karena kita oh iya. Kita tidak punya someone. Dan kita tidak punya gratisan ya. Misalkan ada gratisan itu harus diambil ya. Gua baru lihat itu. Ya mungkin kita pakai AoE sajalah. Ya walaupun harganya mahal ya. Oke, kita pakai AoE saja. Ya. Kayak benar bacanya. Oke, apa itu? Oke, kita masuk. Oh, ini dadu ini apa maksudnya dadu ini ya? Apakah gamble. Apa namanya? Gambling ya. Wow. Apakah kita istirahat? Kita diberi apa ini? Ini yang jelas ini semacam apa? Nah, ini nih yang ini apa nih maksudnya ini ya? Gua enggak tahu ini. Apa kedengaran suara gua? Apa jangan-jangan mic pula. Suara lagunya backsound ini sedikit besar. Oke, gua kecilin lagi. Ya kita pilih ini mungkin ini HP kita atau darah mungkin. Apakah darah kita naik? Atau itu operator mungkin ya? Apa itu? Oke, loading. Oke, kita disuruh operator bebas ya. Operatornya bebas. Karena kita kurang healer, kita pakai ini. Tapi itunya belum ada, bos. Oke, tunggu sebentar. Kita akan upgrade dia. Tiba-tiba mengupgrade bintang 5, bintang 3. Apa lagi? Lo disuruh pilih lagi dong. Ini apa nih? Oh ini, oke, kita pilih ini mungkin ya. Mungkin ini cukup membantu kali ya. Apa itu? Nah ini gua nggak tahu ini maksudnya apa itu. Item-item yang ada meja, yang ada gelang, ada yang HT ya. HT maksudnya itu yang biasa untukkan polisi-polisi itu ya. Kalian tahulah HT ya. Yang untukkan berkomunikasi itu ya. Dan selanjutnya mungkin ini apa sih? Ini masih ada 3 kali loh. Oke, ini kita
pilih sebelumnya itu kita punya show, punya ini ya, kita pilih ini saja. Nah ini nih salahnya. Ini apa lagi nih? Banyak sekali penawaran ini ya. Masih bisa. Apakah kita keluar saja kali ya? Oke, kita keluar saja. Gua nggak tahu ini pilihan gua bagus atau enggak ini. Jadi maaf-maaf saja ya. Oke, ini masih belum stacknya ya. Apalagi nih disuruh milih lagi. Oke, HP kita naik jadi 4. Tunggu sebentar, itu tadi kan 11 ya. Kenapa bisa nurun jadi 4? Saya tidak tahu ini. Oke, saatnya kita penjualan, cuy. Oke, kita balik ke dealer. Oke, terima kasih. Oh, bukan. Gua pikir dealer itu ya. Biasanya itu kan ada dealer-dealer yang kayak kemarin itu. Kayak gua teringat itu dealer yang dari Resident Evil itu ya. Welcome. Ya, katanya seperti itu. What you sell it? What you buy? Ini atas atau ke bawah? Oke, bawah ini pasti. Nah, ini nih ada W di sini ya. Gua susah ini, bos. Itu ada W-nya. Nah, ada W, ada ini juga, ya kan? Ini W-nya keren ini. Tinggi sekali. Nggak tinggi-tinggi amat sih. Defense-nya kurang. Oke. Berarti misalkan defense-nya bentar. Oke, misalkan defense-nya kurang, berarti ini cocok dilakukan pakai sniper atau fisik ya. Kalau ini baru, kalau defense-nya tinggi, baru cocok itu kita menggunakan caster atau mage. Oke. Pokoknya itulah kebalikannya. Ini sniper ini gua nggak tahu ini operator musuh ini apa. Musuh dibilang operator dong. Oke, karena gua oke, tunggu bentar. Oke, sepertinya ini berbeda ya. Astaga naga, ada bos dong. Oke. Di depan sana ada bos yang sedang menunggu kita. Semoga saja kita berhasil. Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya perlukah ini? Ini perlukah? Apa sih itu? Gua nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi dan di sini. Ya ampun, lawan itu lagi, Bong. Nah, musuh dua lagi nih belum diketahui siapa ya. Dan by the way, kita punya operator siapa-siapa di sini. Level 45. Dan ini mungkin level skill 2. Ini skill 2, gua lupa ya. Oke, ini skill 1 saja. Ini skill. Oke, itu skill 1. Dan di sini ini dan ini di sini. Oke. Dan sebelum itu kita naikkan dulu ini ya. Naikkan dulu siapa namanya? Gua lupa. Si yang Defender bintang 3 itu. Mana Defender? Oke. Defender. Nah, kita naikkan ini. Ya ampun, ini kayak sisi. Kita tidak pakai ini. Gua jarang pakai bintang 3. Nah, ini nih susahnya ya. Kalian tidak dapat untuk melakukan something.
Ini memaksa Anda disuruh, ya bisa dibilang game apa nama? Gameplay ini bisa dibilang ya semacam menghargai lah operator-operator dari rarity bintang 1, bintang 2 sampai bintang 6 itu ya. Jadi kita bisa memakai semua, istilahnya bisa menghargai lah operator operator kalian itu ya. Jangan terpaku sama bintang 6 ya. Bintang 5. Jangan terpaku sama bintang ya. Dan oke, ini levelnya masih kurang. Oke, level 20. Ini sebenarnya gua mau nimbun ini kalau dapat unique test ini. Tapi malah dihabisin sama ini stack ini. Ya ampun, ya ampun. Jadi rekomendasinya level berapa ya? Sudahlah, kita habiskan saja. Ini udah berapa lama ini gua ngerecord ini? Soalnya kalau ngerecordnya itu mentok itu sampai habis gitu, itu kadang-kadang ada error gitu ya, data korup. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Kita lanjut ke sini. Hey, oke. Hey, oh itu tadi batas waktunya ya kita bermain itu 1 hari. Oke, kita sudah siap, bos. Ini kan bisa healing ya, bisa healing. Oke. Hey, you can I'm miss you. I forgot. I'm okay. Stay okay. Okay. Wow. Ternyata defender ya, kemarin itu berbeda. Kemarin berbeda bosku. Dan sekarang beda lagi dong. I forgot so I'm okay. Bagaimana sih? Kayak begini kali ya. Oke, mantap sekali mini chain ini, mini chain kita. Mantap sekali. Dan berarti kita belum punya someone ini ya. Gua lupa dong. Turun mati enggak tuh, bentar, ini harusnya taruh di sini ya kan. Nah mantap ya, mati tuh. Ini chain kita hebat sekali. Dan satu lagi, apakah bisa taruh gitu? Nah ini mini chain kita. Oke, mantap sekali. Kita percepat. Nah ini ditaruh di sini. Tender stone. Sorry ya. Nah. Oh my god. Ternyata gagal dong.
Ke-8 masih ramai juga. Oh my god, gagal. Gimana sih cara menyelesaikan stack ini? Gua nggak ngerti ini. Gua ngestaknya pas di sini ini. Stack kedua ini susah loh, susahnya ini. Kalian tahu Hino kan? Hino pun juga apa? Stack keduanya juga ada. Maksudnya stack kedua. Ya, mode normal juga ada ya. Kagak mode kayak mode hard itu 25 naik itu mode hard sudah mencapai mode hard. Siapa lagi? Eagle, gimana bacanya? Eagle atau Eagle? Gua nggak tahu. Itu mode hard juga, Dreamy juga mode hard, dan siapa lagi itu mode hard itu. Dan ini martabak manis, martabak manis, martabak rasa madu. Nah, selanjutnya kita coba yang mode ini saja ya, mode ringan. Ini gua nggak tahu ini ya, bagaimana cara membuka ini. Ini pasti harus melakukan sesuatu ini. Cuman gua nggak tahu artinya. Kok itu tulisan seperti guard itu ya? Sedangkan ini 150. Apakah mungkin ini 150 enemy yang sudah kita bunuh atau yang lain? Gua nggak tahu juga karena gua tidak bisa baca ini ya. Gua buta huruf, maaf ya, gua buta huruf. Misalkan kalian tahu kalian apa memahami apa tulisan ini, silahkan tolong komentar aja di bawah, oke? Silahkan bantu saya ya, bantu gua untuk menyelesaikan game ini supaya lebih mudah. Ini tepoci pula apa seko espoci apa ya namanya, kendi cerek atau apalah sebutannya, apalah itu gua nggak tahu. Itu apa maksudnya, item-item ini apa maksudnya, apakah untuk pajangan atau untuk apalagi, gua nggak tahu. Ya, kita pilih apa ya, gua nggak tahu ini harus pilih apa. Ini yang ini operator kan, oke. Kita ada defender. Yang jelas defender apa ini, defender healing mungkin ya. Kita defender healing kita pakai ini saja, ner saja ya. Lo ini bintang 6 nya gratis lo, tapi gua nggak pakai ini. Kita pakai ner. Oke, ini sudah cukup bagus ini. Dan snipernya itu ini. Oke, berarti stack easy bintang 4 itu masih gratis ya. Soalnya di stack medium itu bintang 4-nya harganya 1 ya. 1 hope ya, 1 harapan gitu ya. Yang apa ini? Yang tangan ini ya, di atas pojok kanan atas ini ya. Dan satu lagi ini. Sayang sekali bung, kita pakai ini saja atau ini susah. Kita pakai ini. Dan itu jangan lupa diganti skillnya jadi skill kedua. Oke, kita mulai dari stack 1. Ini agak sedikit mudah ya, karena ini easy. Easy, very easy. Easy, nyuci makin enteng anjay. Malah deterjen dong. Oke, ini skill kedua. Terima kasih. Dan ini skill satu saja ya. Ini skill dua, ini skill satu.
Gue mulai itu tadi jam 9. Oke. Ini 9 lebih. Ya, intinya kita sampai lawan bos lah itu ya. Berarti stack ketiga itu ya. Gua mentok itu stack ketiga lawan bos itu. Sebelum lawan bos malah. Malah ada si siapa namanya? Kayak gini kan? Iya dong. Oke, mantap sekali. Gimana sih? Oke, ini. Pernah musuh keluarnya dari situ. Nah, begini. Oke, masih aman. Masih aman. Masih terkendali ya. Wah, ini udah mulai ini ya. Nah, ini segerombolan anjing ini. Maaf, sorry. Segerombolan guguk ya. Mantap sekali. Ini masih aman sampai sekarang karena masih easy ya. Coba tadi itu ada W, ada siapa lagi defender itu lagi. Susah banget cuy, gua nggak tahu itu. Gua small brain ya. Kagak besar, kagak big brain. Ya jadi maaf lah ya. Sebagai dokter kalian itu ya. Ya ampun, nge-lag bos. Oke, lama loading. Oke, kita dapat hop 5. Oke, kita disuruh beli spesialis dong. Suruh beli spesialis dan spesialisnya kita pakai ini saja ya, Xiao Hajime Mashoukan. Hajime Mashoukan. Oh, enggak ada teksnya ya. Gua pikir itu ada teksnya itu. Oke, naik lagi. Dan di sini ada 3 pilihan. Oh, bukan. Gua pikir 3 pilihan. Nah, ini duck ini. Apa ini? Tanda tanya ini apa maksudnya? Apa itu tanda tanya maksudnya? Nah, ini apakah kita mendapat apa namanya? Gua lupa itu, apakah kita mendapat tantangan baru ya kan? Tantangan barunya adalah itu dia. Yang bisa memperkuat darah atau memperkuat apa namanya, memperkuat attack ya. Tapi darah kita berkurang kalau kena benda itu ya. Musuhnya lewat 2 ya. Iya. Saya juga bos. Buat apa taruh saw di situ? Oke, kayak mana? Kayak gini aja kali. Wah, mantap sekali. Ini taruh di atas ya. Kayaknya ini yang bawah ini aman mungkin ya. Nah, itu dia. Nah, gua dengar-dengar ini bebek harus dibunuh loh. Gua enggak tahu itu bagaimana cara bunuhnya.
Tuh kan, langsung pushnya lari semakin kencang. Itu kenapa lo pindah ke situ? Langsung lolos. Ntar, itu 8 ya? Tadi itu 8 kan? Kagak ngaruh ya? Oke, gua paham maksudnya. Itu kalau kita apa? Kalau kita ngambil itu, kalau kita bunuh itu bebek itu, mungkin kita bisa mendapat something ya. Mendapat something. Oke, saya paham ini ya. Berarti caranya itu adalah adalah stun ya. Adalah stun atau slow. Baru bisa kita ngambil itu ya. Oke, gua paham. Atau mungkin kita taruh di atas itu Aldi ya. Ini masalahnya loading lama ini. Oke, sudah selesai ternyata. Istilahnya itu tadi bebek bisa memberikan kita item lah ya. Oke, gua berpaham itu. Oke, kita dapat hope lagi. Dan disuruh ini lagi dong. Ya kita pilih ini, siapa tahu dapat tempat apa? Stick yang ada laba-labanya ya. Misalkan stick yang oke, ini jaya ya. Apa ini? Oke, sepertinya kita pakai jaye yang skill keduanya ya. Skill kedua jaye itu entah. Skill kedua jaye itu kan bisa menghealing dirinya sendiri ya. Apakah berhasil? Nah ini kita harus bunuh dulu ini. Oke, ternyata cepat sekali bos. Oke, kita percepat. Ditaruh di mana? Kejaya lagi di sini. Ini skillnya aktif sendiri dan dia. Dan masalahnya adalah kita. Oke, dia bisa nih. Oke, dia bisa ngeblok. Ngeblok berapa? Satu. Oke,
Oke, aman. Sepertinya aman terkendali. Dan kita tinggal nunggu ini yang terakhir. Oke. Selesai ya. Dan by the way, gue tidak melakukan edit-editan, gue langsung upload aja setelah ini ya. Jadi kalau panjang ya kalian bisa skip-skip lah. Ini kenapa ada transmisi? Transmisinya apa maksudnya? Nambah apa ini? 25% apa ini? Operatornya dengar-dengar ini operator bagus yang tipe apa, tipe apa namanya, gua lupa lagi dong, tipe summoner ya. Dan summoner gua itu masih level 0, jadi sorry. Kita balik lagi ke sini dong. Summoner kita support. Ini mana support? Ini supporter. Ini salah dong. Nah. Oke, apakah bisa kita tarik lagi nih? Oh iya, supporter bintang 6 kita masih belum ada ya kan? Baru Mayer doang ya. Untuk bintang 5-nya ya. Ya, belum ada. Summoner ya memang sudah ada sih, siapa namanya gua lupa lagi dong. Widi, tapi dia akan push ya, bukan sebagai supporter ya, spesialis, tapi dia bisa summoning. Oke, kita pilih. Kita lanjut keluar. Oke, kita selesai di sini. Welcome. Ini apa ini? Rhodes Island, apa itu? Ini maksudnya apa ini? Wah, ini map kah? Kayaknya ini map ya. Tapi kagak bisa dibeli, cuy. Karena itu kita sikit ya. Oke. Apa kita pakai ini saja kali ya? Ya, kita pakai itu saja. Ya, berguna sebagai healer ya. Terima kasih. Oke, masuk ke tahap kedua ya. Tahap kedua, dan di sini apakah masih record? Oke, masih record ya. Oke, tempatnya berbeda sih. Oke, kita ke sini saja. Nimu, iku.
Oh ya, gua mau tanya juga ini kepada Saya bilang kalian, kalau apakah sekarang gua malam ini harus lo tetap ketemu sama Roy. apa streaming juga atau yang lainnya ya? Atau tetap streaming walaupun mikrofonnya mic suaranya kayak gitu ya, suara outputnya kayak gitu. Jadi komentar aja di bawah apa yang harus gua lakukan. Apakah tetap gitu atau bikin video saja ya? Oh ya, gini ya. Oke, gini ya. Ini skill 1 ya. Ya, mantap sekali. Skill Jaya ini sangat berguna ya. Ya walaupun dia sering menyedot di pikos kita ya. Disedotnya habis, bos. Oke, kita naik level. Nah, skill. Ya kita pilih performer mungkin ya. Performer siapa? Ptilopsis. Dan di sini guardnya itu guardnya siapa guardnya? Oke. Guardnya Minichan ya. Kucira Chen, tapi ini bukan Chen, tapi Cutter. Oke, itu nggak perlu mungkin. Perlu. Untuk membeli barang-barang nanti ya. Ayolah bos. Ini apa lagi nih? Ini apa ini? Nambah orang apa, atau apa ini? Gua nggak tahu.
Apa itu maksudnya? Nambah orang atau apa? Oke, stack ini ya. Oh, nambah itu ya. Oke, paham. Jika nambah itu, kita tidak perlu memakai ini. Push, salah. Kita mungkin pakai perform, ini. Terlalu lama ya, berarti kita skill satunya aja. Masih kah? Udah berapa lama ini gua ngerekam ini ya? Oh my god, ini kenapa lagi? Oke, dari situ ya. Oke. Ini kalau nggak salah ini dia bisa nyerang kan? Lupa ini dia bisa nyerang atau enggak. Nah, itu kan caster ini. Oh, apa tuh? Dapat mati tuh. Salah dong. Mantap sekali ya Jaye ya. Salah dong, kenapa gua pilih itu? Oke, mantap kah? Oke, mantap sekali, berhasil ternyata. Seharusnya itu ada slow ya. Tapi nggak apa-apa, berhasil juga. Itu gua salah itu tadi, malah kita angkat itu tadi si meteor. Healer itu tadi udah, guard lagi. Ini guard apa ini? Oke, guard kita naikkan ini saja ya. Dan healernya kita naikkan ini.
Boleh nih untuk diambil nanti. Oke, buku apa itu buku maksudnya? Oke, stek ketiga. Nah, ini dia. Ntar ini ngarah kemana ini? Emergency itu combat kah? Combat ya. Encounter, emergency, combat. Oke. Kita pilih ke bawah saja. Eh, bukan ini. Ya, semoga berhasil ya. Wow, 160 biji. Apakah kita bisa kayak begini? Eh, bentar. Salah. Oke, mantap sekali itu. Nah, kayak gini kali ya. Dan ini ada di sini. Oke, sepertinya di sini susah ya. Nah, mantap tuh. Hehehe. Nah, ini agak sedikit susah nih. Kita tunggu di pas belakangnya ya. Nah, ini lewat dua orang. Jadi defender dong. Salah dong. Oi, lewat satu coy. Ini kuat juga ya lawan defender ya.
sih ya. Hah, apa tuh? Oke, ini random nih. Oke, kita disuruh pilih. Kita caster belum ada ya. Berharapnya ini ada caster yang gratisan ini ya. Nah, gratisan. Mini memang gratis ya. Bintang 4 memang gratis. Dan ini kita disuruh pilih healer raja lah ya. Nah, ini healer yang single. Ini semacam buff kah atau gimana? Bad guy apa ini maksudnya? Kakak bisa dipakai cuy. Ini ke atas aja. Karena yang di bawah itu combat ya. Oke, kita kabur saja ya. Iya, saya mau kabur. Karena anda susah didapatkan. Emergency DPS. Ini W ya. Oke, W. Susah lagi nih lawan W ini. Oke, berarti lawan W adalah ini ya, spesialis kita. Oke, siap siap. Ini pakai skill 2. Oke, kita lawan W lagi. Oke, ini kita sudah masuk level stack yang anu ini medium ya. Sorry, gua pilek cuy. Ini kalau kita gagal lagi, sudahlah, sudah kita akhiri saja gameplay ini. Oh, gagal men. Susah tuh. Lewat dong. Astaga naga. Tetap mati dulu. Nah, lawan W-nya mantap. Nah, tinggal ini. Oh my god. Oh my god. Oi. Oh, double yang kuat, cuy. Aduh, gagal ini. Bisa-bisa gagal ini, cuy.
4, 2, 1. Oh, shit. Jangan biarkan orang ini gagal. Sip. Sip kah? Oke, mantap. Jiwa. Oke, mantap, mantap. Pertahankan. Hampir saja ini nyawa kita satu. Kita sudah berada di ambang kematian. Sudah berada di ambang. Ini kamu menghalanginya. Di pikos kita tetap nol gara-gara Anda. Nah, kayak gini. Sorry, gua pilek. Oke, kita akhirnya menang, goy. Ini kalau kita lolos ini tahap akhir, nah kita bisa mendapatkan aduh, nge-lag ya. Kita bisa mendapatkan mode hard ya. Sudah masuk ke stage mode hard. Kalau kita lolos lagi itu ya. Oke, level 4. Wah, kita dapat ini nih, armor nih. Kenapa enggak bisa? Oke, kita dipilih. Guard, apa ya? Aduh, gak gua pilih guard. Guard slow saja ya. Siapa tahu berguna ini. Di encounter ini kita lawan anu lagi nih. Lawan bos ini ya. Udah itu bosnya di depan mata. Di depan mata bosnya. Oke, kita lawan ada dealer ini. Oke. Cukup beli ya. Guard kita naik. Oke, guard kita oke, naik level ya. Dan ini apa sih maksudnya? Apa kita diberi level 2? Oke. OB. Karena kita sudah berada di akhir ya. Map terakhir ini. Jadi kita harus bisa lah ya. Healer ini. Oke, langsung out kita lawan boss. Nah, ini dia bosnya. Siapakah bosnya? Wow, min. Gua benci nih tempat ini. Salah dong. Seram. Seram bos. Oke, semoga saja berhasil ini. Sorry, gua pilok. Oke, operatornya apa aja tadi itu ya? Skill 1. 気をつけ。
Terus. Ininya ya. Oke, sepertinya ini berguna ya. Oke, terima kasih. Ini kita kayaknya lawan itu tuh. Pom-pom, siapa namanya? Pom-pom atau ping-pom atau apalah. Oh my god, oh gua lupa ini golemnya bisa lempar batu. Oh shit, ini susah nih bos. Jadi harus letakkan di sini. Gimana sih? Gimana skill 1 dong? Damage-nya besar. Ih, bisa stun. Buset, lama amat stunnya. Oke. Oh shit. What the fuck is that? Oh my god. Iron Man dong. Oke, apakah berhasil? Oh, dua lolos tuh. Tiga lolos, satu lagi lolos. Oh my goodness. Astaga naga. Gagal pemirsa, kita gagal saat lawan bos. Itu golemnya bisa lempar batu. Ya, jadi itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck ya. Oke, gua Ade Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharusnya udah selesai loh.